Oke, Bunda masukin ya, Bunda. Kemudian ini baksonya juga Bunda masukkan. Nah, kita tunggu. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Tengku dari Medan. Hari ini Bunda Tengku mau buat sop ayam bakso. Adapun bahan-bahan yang udah Bunda Tengku siapkan, yaitu ini adalah 1/2 kilo ayam yang sudah Bunda Tengku potong-potong kecil-kecil. Nah, ini ada bakso. Seperlunya pesan ya Bunda, mau banyak boleh, silakan. Mau sedikit juga boleh, silakan. Nah, kemudian ini ada kentang 3 buah yang sudah Bunda potong-potong. Nah, kemudian ini ada wortel 2 buah yang sudah Bunda potong-potong juga. Ini ada bawang putih, jahe, dan kemudian ini ada kayu manis. Ada 2 buah cengkeh, kapulaga, bunga lawang, dan ini ada buah pala. Kemudian ini ada tomat 1 buah yang besar. Kemudian ini ada, tetap Bunda taruhkan ini bumbu-bumbu kita. Ada serai, daun pandan, daun salam. Nah, ini ada daun seledri, daun sop. Kalau Bunda bilang daun sop, daun seledri. Dan ini ada gula, garam, penyedap rasa, dan kaldu. Nah, sekarang kita mau memasaknya dulu ya, Bunda. Sekarang ini Bunda masukkan ya, Bunda, dulu. Nah, sekalian ini Bunda masukin ya, Bunda. Ayamnya kita rebus ini. Nah, ini Bunda. Ini Bunda sekalian masukkan, Bunda. Ayamnya sudah kita cincang-cincang tadi. Kemudian ini Bunda ya, ini bumbu-bumbu yang kering tadi kita masukkan, Bunda. Ini sop. Nah, ini masukkannya. Nah, supaya rasa bau-bau habis itu hilang. Masukkan semuanya, Bunda. Ini jahe, bawang putih ini kita masukkan ya, Bunda. Nah, biar menyatu dia dulu, Bunda. Biar menyatu. Kemudian ini kentang kita masukkan dia dulu, Bunda ya. Biar menyatu dia, biar matang dulu kentangnya ini. Nanti kita tinggal mengangkatnya, Bunda. Wortel Bunda masukin ya, Bunda. Kemudian ini baksonya juga Bunda masukkan. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini. Nah, sedikit ini saya masukkan ya, Bunda. Kita masukkan ini sedikit. Biar matang dulu kentangnya, Bunda. Kentangnya belum, masih ini ha, masih belum matang ya, Bunda. Kita tunggu sebentar lagi ya, Bunda ya. Baru kita icip-icip sudah enak apa belum. Ini Bunda, ini melegak, udah melegak, udah mendidih. Nah, bahasa orang Medan bilang melegak dia. Nah, ini melegak namanya nih. Nah, mendidih, kita bilang mendidih. Bahasa banyak, mendidih. Nah, kita tengoklah. Kita cium coba rasanya. Wih, segar kali Bunda rasanya, Bunda. Mantap, betul. Enak, betul. Kita tengok dulu ininya, wortelnya, kentangnya. Sudah matang apa belum? Tengok ya, Bunda.
cicip-cicip dulu ya Bu. Bunda-bunda sekalian, sambil kita kecilkan sedikit apinya. Kita kecilkan sedikit. Bunda-bunda sekalian, saya cicipin dulu ya Bunda. Seger kali ini, harinya panas ini, Medan lagi panas betul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mantap Bunda. Udah enak Bunda. Udah mantap. Enak sekali Bunda rasanya. Oh masih belum ini, udah sedikit lagi ininya. Tapi ya kita kecilkan sedikit apinya, mungkin sebentar lagi dia matang. Ini udah mulai matang dia. Sekarang kita ambil ya Bunda ya, kita cicipin dulu ini. Kita ambil Bunda. Kasih ini bawang-bawang sedikit. Ini kasih daun sop. Nah, kemudian sudah Bunda. Nah, inilah masakan Bunda hari ini. Teman-teman, jika berkenan kunjungi channel Bunda ya. Jangan di skip, ditonton sampai habis. Jangan di skip Bunda-Bunda sekalian. Atas perhatian Bunda-Bunda, saya mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Mohon maaf jika kata-kata saya ada yang tidak berkenan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Salam.